Hari Raya Kedua Idul Fitri 1442 Hijriah, Pulau Penyengat, Bagian 1. Pada 14 Mei 2021, bertepatan dengan Hari Raya Kedua Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Mengisi kegiatan hari ini, kami berencana untuk mengunjungi Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Pulau Penyengat terletak di seberang kota Tanjung Pinang. Berbeda pulau, namun Pulau Penyengat masih masuk dalam wilayah pemerintahan kota Tanjung Pinang. Untuk sampai ke Pulau Penyengat, kita menggunakan mode transportasi laut kapal kayu yang biasa disebut dengan pompong. Dengan membayar ongkos Rp7.000 per orang, kita akan diantarkan ke Pulau Penyengat dengan menggunakan pompong dalam waktu tempuh 20 sampai dengan 25 menit.